Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabucin, apa kabar? Kali ini aku nongol lagi karena lagi gabut dan juga kangen sama kamu semuanya. Dan kali ini Mimin akan kasih kamu cara untuk membuat ruanganmu menjadi semerbak wangi bunga seperti di taman bunga. Let's check this out. Lalu Mimin sih pakainya yang cara primitif ya, yaitu pakai tungku ini. Tungku apa tidak tahu. Pokoknya pakainya ini caranya. Ini ada lilinnya. Sih. Dan juga kita juga butuh essential oilnya yang buat wangi-wanginya. Terus jangan lupa air. Nah, caranya mudah sekali. Caranya gampang banget. Tuang airnya di atas tungku. Lalu teteskan beberapa tetes essential oil yang wangi banget. Ya, 2 tetes aja. Tidak keluar kebanyakan. Dan nyalakan lilinnya, taruh di dalamnya. Nah, kalau sudah menyala seperti ini, maka akan menyebarlah bau-bau wangi yang tadi kita sudah taruh di atas sini. Namun, dalam pemakaian tungku ini, itu ada beberapa kelemahan. Memang sih cepat sekali wanginya dan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Tapi kalau kita kelupaan, nanti minyak yang ada di sini atau cairan yang ada di sini itu habis. Jadi kalau habis tapi lilinnya masih menyala, maka bukan bau wangi lagi yang ada di ruangan Anda, tapi bau kebakaran. Jadi ya cukup merepotkan juga karena kalian harus jaga lilin ya, jaga lilin seperti babi ngepet. Oke, makanya saya tidak gunakan lagi. Seiring perkembangan teknologi, sekarang sudah ada alat baru yang lebih modern, yaitu humidifier. Humidifier ini dari kata humid yang berarti lembab, karena fungsinya juga untuk melembabkan ruangan juga, dan juga bisa mengharumkan ruangan juga, dan juga sebagai alat terapi pernapasan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita simak yang berikut ini. Prinsip kerja humidifier juga mirip dengan alat tungku tadi. Kita bisa buka. Dan di situ kita bisa tambahkan air. Dan juga essential oilnya. Essential oilnya bisa taruh di sini. Kita tambahkan di dalamnya. Lalu kita tutup lagi. Lalu kita hubungkan ini ke listrik. Setelah itu kita bisa nyalakan dengan remote ini. Jadi alat ini ada remote-nya. Nah, kita pencet on off-nya. Oke, sudah menyala. Nah, seketika akan muncul asap dari sini. Asapnya wangi sekali. Selain itu, alat ini juga sangat canggih karena ada tombol timernya. Jadi kita tidak tidak perlu repot matikan lilin seperti yang tadi. Jadi kita bisa set mau berapa jam kita menyalakan alat ini. Terus yang lebih canggih lagi, alat ini ada lampunya. Nah, dan lampunya akan bisa berubah-berubah warna. Kadang merah, kadang biru seperti ini. Nah, ini berubah jadi merah lagi. Dan ini kalau di kamar akan lebih menciptakan suasana yang nyaman di kamar Anda. Oke. So,
Itulah review dari aku. Silahkan kalian bisa dapatkan alat ini di online shop mungkin, dan juga di toko-toko hardware seperti yang ada di kota-kota Anda. Oke, begitu dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, like and subscribe.